Pantese kudu ikhtiar karena makom kita ini masih makom asbab. Mudah-mudahan atas beliau ini makomnya sudah tajrid, jadi semuanya akan datang sendiri. Itu beberapa hal yang kaitannya unek-unek yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih sekali ya Ubed, ini luar biasa, makan 3 kali yang hadir. Ini juga luar biasa, biasanya 100-200, ini kira-kira ada 500. 500 hadir semua, tempatnya harus tentatif, daharanya juga harus tentatif semuanya. Hanya mendoakan jazakumullah khairul jaza. Walafu minkum, wallahu a'lam bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada pagi hari ini, menjelang siang telah berkumpul para ulama, para kiai, para mursyidun bukan dari kalangan biasanya orang iman, dari kalangan orang-orang beriman yang membimbing orang-orang iman yang lain. Maka harapan kami berkumpulnya kita dalam majlis mendatangkan berbagai macam kebaikan untuk semua hadirin wal hadirat, untuk pesantren kami dan untuk Indonesia ini, bahkan meluber sampai ke seluruh dunia, mendatangkan kedamaian, ketenangan, bahkan menjadi titik datangnya berbagai macam peningkatan iman, peningkatan amal darinya orang-orang beriman dari kalangan umat Muhammad, layak untuk disayang, dirahmati dan ditolong oleh Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kurang lebihnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tughlaba 12 alfan min qillah." Kalau umat Islam jumlahnya telah mencapai 12.000, maka umat Islam tidak akan bisa dikalahkan karena kurang banyak. Umat Islam selepas jumlahnya 12.000 ke atas, terjadi kekalahan melawan atau menghadapi berbagai macam ujian di dunia ini, maka yang kurang bukan jumlahnya, yang kurang adalah peningkatan iman dan amalnya. Maka kita lihat dalam sejarah panjangnya kebaikan-kebaikan yang datang kepada umat Muhammad, selalu saja kebaikan tersebut bermula dari berzikir kepada Allah. Semuanya sudah ditakdir oleh Allah secara asbab. Allah telah berkehendak untuk menjadikan Nabi kita menjadi Sayyidul Anbiya. Allah gerakkan beliau untuk bersepi-sepi. Yakhlu fi ghari Hira, beliau berkhalwah di gua Hira.
yata'abbadu layaliya dzawatil 'adad. Beliau di sana berzikir, beribadah, bersepi-sepi dengan Tuhannya. Dari situ turunlah wahyu. Dari situ berkesinambungan wahyu. Dari situ muncullah dari mulut beliau yang mulia ajaran Islam, Al-Qur'annya maupun As-Sunnahnya dengan sempurna, yang akhirnya jadi pedoman kita kesuksesan akhirat dan dunia dengan berpegangan bimbingan-bimbingan Nabi kita, kekasih kita, yang asbabnya adalah dimulai dengan berzikir di Gua Hira. Maka harapannya selepas pertemuan ini makin banyak di kalangan umat Islam, khususan Indonesia, khususan Jawa Timur, yang tergerak hatinya untuk memperbanyak zikirnya. Akhirnya darinya dia lebih banyak mengingat Tuhannya, darinya dia lebih mudah dan ringan untuk mengamalkan semua yang diridainya dan menjauhi semua yang dilarangnya, menuju mengikuti yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Dulu Nabi kita adalah selalu berzikir, mengingati Allah di setiap waktu. Dan itulah yang disabdakan Nabi kita nanti ketika orang-orang sudah mau masuk surga, yang mereka sesali, yang disebutkan Nabi adalah waktu-waktu yang kosong, yang tidak mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah. La yatahassaru ahlul jannatil jannah illa ala sa'atin marrat alaihim walam yadhkurullaha fiha. Penduduk surga tidak menyesali ketika mereka sampai ke surga kecuali waktu-waktu yang telah mereka lewatkan di dunia ini, sedangkan mereka enggak berzikir kepada Allah di waktu-waktu yang terlewat itu. Satu amalan yang begitu penting yang diperlukan oleh seluruh amal. Kita bersedekah perlu zikir. Kita berjuang perlu zikir. Kita duduk ataupun berjalan perlu zikir. Semua kebaikan yang tidak disertai dengan zikir, dengan arti mengingati Allah, maka hilang kebaikannya. Orang bisa tidak ikhlas karena ingatnya kepada Allah berkurang atau bahkan tidak ingat sama sekali. Sebaliknya, zikir saja tanpa dicampur amalan yang lain itu bisa dikerjakan kapan saja. Orang bisa duduk khusus untuk berzikir, bisa berdiri khusus untuk berzikir. Tetapi amalan kebaikan apapun, kalau tidak disertai dengan zikir, tidak diterima oleh Allah. Bahkan zikir yang tertinggi yaitu La ilaha illallah. Andaikan orang di dunia ini seumur hidupnya hanya punya bekal untuk menuju akhirat, bekalnya hanya zikir satu saja, La ilaha illallah, belum sempat punya kebaikan yang lain, maka orang ini suatu saat pasti akan menjadi bagian yang pasti, bagian dari penduduk surga yang kekal abadi selama-lamanya. Maka harapan kami, pertemuan para masyayikh di pesantren kami ini adalah bagian dari banyak diharapkan oleh para ulama dunia, bahwa Nabi bersabda dalam sekian isyarat hadisnya, nanti di akhir zaman perkembangan-perkembangan Islam, munculnya pejuang-pejuang
yang menghancurkan kebatilan di akhir zaman adalah min qibalil masyrik, dari arah timur. Maka harapannya timur itu memasukkan Indonesia Raya. Harapannya dari Indonesia muncul pejuang-pejuang yang takwa, ahli-ahli zikir, sebagaimana leluhur-leluhur dan pendahulu kita, Wali Songo dan dai-dai sebelumnya, yang mereka dikenal di samping semangat dakwahnya, semangatnya dalam keilmuannya, mereka adalah pimpinan-pimpinan dalam mengajari umat berzikir kepada Allah. Telah diceritakan oleh para ulama bahwa diriwayatkan dalam sekian banyak hadis, akan datang satu masa bahwa ada seorang pimpinan, ada seorang pimpinan yang terbaik dari kalangan umatku, dan dia punya pasukan-pasukan yang terbaik waktu itu. Allah akan serahkan ibu kota Romawi Timur kepada orang tersebut. Selepas bergantinya masa, bergantinya generasi demi generasi, maka kurang lebih selepas 1000 tahun, selafat wafatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijanjikan Nabi menjadi kenyataan. Ternyata orang tersebut adalah seorang dari keturunan Ajam yang tidak bercampur Arab sama sekali. Dia dari suku Hun, serumpun dengan marga Tionghoa, marga Mongolia. Dari keluarganya Haji Uthman, yang terkenal sangat soleh, umurnya kurang lebih 22-an tahun, dia telah memimpin para pejuang untuk menaklukkan ibu kota Romawi Timur. Ternyata orang tersebut, para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, orang tersebut punya seorang guru yang bernama Syamsuddin, yang ini adalah merupakan guru tarekat yang paling dituakan di masa itu, yang telah membimbing si Muhammad bimbingan-bimbingan spiritual. Darinya semua Muhammad punya prestasi yang luar biasa dalam ketakwaan, yang diceritakan mulai kecilnya tidak pernah meninggalkan sholat waktu, sholat lima waktu berjamaah, tidak pernah meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib, tidak pernah sekalipun tidak tahajud. Dari bimbingannya Syekh Syamsuddin, yang beliau adalah seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah sebagaimana ceritanya para ulama-ulama Turki. Satu gambaran bagaimana satu kerajaan Islam besar yang telah memimpin Islam selama 700-an tahun, ternyata di balik rahasia pertolongan Allah kepada mereka, mereka adalah memang pimpinan-pimpinan dalam berzikir, mereka adalah orang-orang bertarekat, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, berakidah asy'ariyah atau maturidiyah, dan mereka bermadhab salah satu madhab 4. Maka itulah yang kita inginkan dari pertemuan kita ini, sinergi, kumpulan kebaikan antara selalu ingat kepada Allah dan berahkam dengan ahkam ahlus sunnah wal jamaah, disertai saling mendoakan. Orang Islam kalau mendoakan orang Islam kebaikan, maka Allah akan jadikan antara keduanya cahaya yang menyambung. Akhirnya mudah bekerja sama, mudah satu hati, akhirnya mudah untuk membangun satu kerja yang sinergi, bareng-bareng diasaskan ukhuwah Islamiyah untuk memajukan zikirnya, ketakwaannya,
dan berahlus sunnah wal jamaahnya. Tadi ada beberapa pesanan dari pihak para masyayikh, apakah ada sejarah pertemuan Temboro dengan Jatman dari segi sanadnya. Kami Temboro ini kampung yang kakeknya hampir semuanya satu orang, minimal berkerabat. Temboro kurang lebih umurnya 200-an tahun kampung Temboro. Dari awal ceritanya kakek-kakeknya orang Temboro suka wiritan. Di antara yang masyhur, kakek-kakek kami ngambil sanad dari Jabal Abi Kubais mulai buyut kami. Dari para masyayikh Naqsyabandiyah, dari khongkohnya Syekh Ahmad Al-Faruqi yang di Jabal Abi Kubais. Gunung yang diceritakan oleh para mufassirin bahwa dulu Nabi Ibrahim mengumumkan kewajiban haji, beliau naik ke Jabal Abi Kubais, kemudian beliau mengumumkan di sana. Selepas itu, ayah kami rahimahullah, di samping beliau ngaji di beberapa tempat yang sering beliau sebutkan dan memang itu termasuk yang paling lama adalah di tempatnya Hadrotus Syekh Hasyim As'ari sebelum kemerdekaan kurang lebih 3 tahunan. Kemudian juga di Pondok Termas, di Mbah Yai Dimyati 3 tahunan, di Pondok Nidomiyah. Di selain itu beliau belajar suluk. Yang masyhur yang sering beliau ceritakan adalah di 2 tempat, yang awal di Mbah Imam Ghazali Kerten, sekian lama beliau suluk di sana. Kemudian diteruskan, beliau suluk lagi di Mbah Umar Sufyan Baran, sampai selesai kurang lebih tahun 1955, beliau mendapatkan ijazah irsyad, talqin mursyid. Mulai saat itu Temboro resmi menjadi bagian dari Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Mujaddadiyah. Sampai sekarang yang sulukannya terbuka terus sepanjang tahun. Selalu saja ada suluan di sini dan yang ikut dari berbagai macam daerah termasuk dari beberapa negeri jiran dan negeri jauh. Kemudian Pondok Pesantren Al-Fatah secara tarekat adalah Naqsyabandiyah Khalidiyah Mujaddadiyah, yang dulu yang resmikan adalah ayahnya Pak Rubet, ini Kiai Bakar, menantunya Mbah Umar Sufyan. Beliau cucunya Mbah Umar Sufyan yang di samping saya, insyaallah ya depan. Dulu beliau teman kami, sama-sama pernah di Temboro, saya orang Temboro, beliau dari Krambret Tulungagung. Dulu waktu kecil bareng-bareng ngerawat kambing, sesama Angon Wedhus dengan Kiai Robet, insyaallah. Alhamdulillah. Secara pelajaran kami adalah bermadhab Syafi'i. Secara akidah, akidah Asy'ari. Hanya mungkin di pondok sini sedikit ditekankan untuk memperbanyak hafalan matan. Disarankan santri-santri di samping matan-matan Nahwu Shorof, Umriti, kemudian Alfiyah Ibnu Malik, disarankan untuk menghafal matan-matan kitab-kitab fiqah. Seperti bagi yang mampu menghafal matan Minhaj, bagi yang mampu menghafal Mukhtasar Bukhari, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, kemudian kitab-kitab yang lain. Mungkin di antara perbedaannya itu, kalau yang lainnya kurang lebih sama. Bahkan menurut hemat kami, kami termasuk pondok pesantren yang banyak waktunya dihabiskan untuk wiritan.
Kita sering keliling di macam-macam pesantren, ternyata di Temboro ini wiritannya termasuk yang lumayan panjang. Kita zikir pagi, petang bersama semua santri mungkin satu jam, belum lagi malam semuanya bangun untuk istighosah sampai subuh, mulai jam 4 mungkin, kadang sampai jam setengah 4, mulai subuh. Kemudian kalau Ramadan, usaha traweh 30 juz setiap malam bagi yang berkemampuan. Ada beberapa titik-titik dimulai dari sholat maghrib, akhir menjelang subuh. Kurang lebih 8 jam setengah. Alhamdulillah. Kemudian apa harapan Anda kepada umat Islam terkait tema turbajat manjatim, yaitu mentorikohkan masyarakat dan memasyarakatkan torikoh untuk keutuhan NKRI? Maka harapan kami, sebagaimana yang telah kita singgung tadi, harapannya kalau torikoh itu menjadi diketahui dan diamalkan masyarakat, maka harapannya masyarakat hatinya tambah terang. Akhirnya hidayahnya tambah terawat. Maka darinya umat Islam lebih mudah takwa. Kalau umat Islam takwa, dan itu memang mayoritas orang Indonesia, Allah akan datangkan kerukunan. Kalau orang Indonesia sudah rukun, doanya makbul, selesai seluruh masalah akhirat dan dunia. Dan tentu saja harapan kami untuk makbulnya doanya orang-orang Indonesia, harapannya tidak perlu nunggu waktu lama, nunggu semua orang Indonesia jadi soleh semuanya. Harapannya kalau sudah ada 12 ribu saja yang soleh, sudah cukup mewakili seluruh Indonesia. Bahkan harapannya dulu Ashabu Badar menyelesaikan masalah umat semuanya, jumlah beliaunya kurang lebih 313-an saja. Maka harapannya, andaikan semua yang hadir di sini ini benar-benar di puncak prestasi dalam berzikirnya, dalam petakwanya, dari majelis ini selesai masalah Indonesia, bahkan masalah umat seluruh alam. Dan itu semua tidaklah sulit kalau Allah sudah menghendaki dan Allah sudah merestui. Semoga kami semua hadirin hadirat, termasuk hamba-hamba Allah yang direstui, untuk selalu berzikir dan memasyarakat zikir untuk menambah keberkahan untuk diri, keluarga, kampung, pesantren, masyarakat Indonesia ini, bahkan umat Islam seluruh alam. Bahkan harapan kami dari Indonesia tersebar hidayah sampai pojok-pojok dunia. Akhir zaman yang disabdakan Nabi, kurang lebihnya semuanya dapat hidayah, semuanya akhirnya membawa la ilaha illallah. Harapan kami umat Islam Indonesia termasuk ikut andil yang terdepan dalam urusan kebaikan tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.